Wabarakatuh. Halo guys, selamat pagi. Jumpa lagi di channel saya, di Lukas Buman Channel. Nah, di pagi hari ini kita akan melanjutkan pekerjaan kita lagi ya. Karena sudah berapa hari kita membuat membentuk pariknya, kita melanjutkan pekerjaan teman-teman karena mereka cuti guys. Jadi kita melanjutkan pekerjaan mereka. Jadi rencana pembuatan parit ini awalnya itu land clearing, setelah land clearing pembersihan untuk pembentukan parit dan penggalian guys. Nah, di penggalian ini kita akan mulai yaitu membuat jalur paritnya. Setelah membuat jalur paritnya, kita akan menggali dari samping. Nah, sekarang tahapannya perkembangan sampai saat ini kita menggali dari samping. Karena kalau kita menggali mundur langsung maksimal lebar. Nah, karena tekstur gambutnya ini rawan longsor, bekas desakan juga, bekas ori, jadi agak-agak sulit kalau langsung kita menggali lebar guys, karena jalan kita di harusnya sebelah kanan, karena sebelah kiri ya, sebelah kiri, karena mau tidak mau kalau kita gali langsung selebar sungai, kita akan lewat situ juga, gali di situ, lewat situ akan memakan waktu guys, waktunya karena apa? Saat kita lewat unitnya lewat di bawah channel itu akan mendayung karena tidak ada gigitan trek, walaupun ada airnya pun tidak maksimal. Nah, oke, kita lanjut ya, ini lokasinya. Baik teman-teman.
guys, kita lewat di samping kiri ya dari sana. Karena sebelumnya kita lewat di bawah channelnya guys, Mendayung yang ada video sebelumnya itu. Nah, perkembangan saat ini bentuk parit yang sudah kita gali dari samping. Nah, jadi jalan yang di tempat unit ini, karena kita buat teknik menggali dari samping, nggak langsung mundur, langsung jadi begitu. Jadi ini jalan untuk kita moving, mondar-mandir, karena jalur parit ini sepanjang 1 kilo lebih, bahkan mau 2 kilo kalau tidak salah. Jadi kita harus lewat samping, jadi itu agak maksimal kita saat moving unit. Nah,